Pasca hujan yang melanda wilayah Kabupaten Batanghari dalam beberapa hari terakhir, jumlah titik api yang sebelumnya hampir setiap hari ditemukan, saat ini sudah mulai terjadi penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan rilis data dari tim Satgas Karhutla melalui BPBD setempat, titik api tepatnya Kamis 29 Agustus 2019 sudah terpantau nihil. Meski jumlah titik api tersebut nihil, namun personil BPBD maupun tim Satgas lainnya masih tetap bersiaga. Hal ini lantaran status siaga darurat Karhutla masih tetap berlaku alias belum dicabut. Berdasarkan prediksi dari BMKG Provinsi Jambi, musim kemarau masih akan terus berlangsung hingga akhir Oktober mendatang. BPBD meminta agar masyarakat tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas yang melawan hukum, seperti membuka lahan dengan cara dibakar. Dalam 3 hari ini diguyur hujan. Dalam diguyur hujan itu titik api nihil. Sesuai dengan prediksi BMKG bahwa titik panas atau musim kemarau itu sampai Oktober. Untuk pencabutan itu belum ada. Pirdana Atrio, Jambi TV.